Ada nasihat dari ibunda tercinta, Pi. Kalau suatu saat papi menjadi dokter, perhatikanlah orang-orang kecil. Jangan pernah memeras orang-orang kecil. Mungkin boleh disebutkan kelanjutannya, Pi. Jadi harapan mama itu disampaikan kepada papi sewaktu papi masih kecil dan mau menjadi seorang dokter. Beliau mendengar dan beliau berpesan, kalau kamu suatu saat menjadi seorang dokter, janganlah kamu memeras orang kecil, karena mereka akan membayar kamu, tapi di rumah mereka akan menangis karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Ini nasihat ini mama berikan berdasarkan pengalaman pribadinya.